Di masa depan nanti, dunia metaverse ini akan menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang di seluruh dunia karena dianggap internet masa depan. Melalui metaverse ini, dunia komunitas virtual tanpa batas yang saling terhubung internet, di mana orang dapat bertemu, bekerja, dan beraktivitas lainnya menggunakan VR atau perangkat lainnya tanpa harus bertatap muka. Keberadaan metaverse bagaikan pisau tajam bermata dua. Di satu sisi memiliki dampak positif dan di sisi lain memiliki dampak negatif. Kali ini tim RBI akan membahas mengenai dampak-dampak adanya metaverse. Dampak positif dari metaverse. Pertama, pengalaman baru menggunakan teknologi canggih. Dengan adanya metaverse ini, kita dapat bebas berekspresi menjadi siapa saja dan di mana saja. Selain itu, metaverse juga dapat menggunakan fantasi dari pengguna berupa tampilan avatar 3 dimensi yang dapat bergerak. Avatar dapat dimodifikasi sesuai keinginan dan sesuai kreativitas penggunanya, sehingga menciptakan suatu pengalaman baru yang dapat menjadi sebuah lompatan kemajuan teknologi terkini. Kedua, teleportasi virtual yang membuat aktivitas lebih efisien. Metaverse datang untuk membuat teleportasi virtual. Dalam metaverse ini, kita bisa bepergian ke berbagai tempat hanya dengan diam di dalam ruangan saja. Kita memang tidak benar-benar berpindah secara fisik dalam detik, tapi kita akan terwakili oleh sebuah avatar. Ketiga, produktivitas meningkat. Produktivitas yang dapat dilakukan di dalam dunia metaverse tidak hanya cepat, tapi juga dapat ditingkatkan. Teknologi di dalamnya mengizinkan penggunanya untuk melakukan pekerjaan yang dianggap nyaman untuk ditempati. Ditambah dunia metaverse mengklaim untuk menyediakan sistem input yang lebih cepat. Bahkan alih-alih menulis menggunakan pena atau mengetik memakai keyboard, pengguna dapat memasukkan teks via berbicara, gestur tubuh, atau hanya memakai pikiran. Keempat, menciptakan model bisnis baru. Mulai dari perdagangan, hiburan, komunitas, serta meningkatkan cara kerja komunikasi digital. Dalam hiburan, beberapa waktu lalu Justin Bieber mengadakan konser digital untuk pertama kalinya. Dalam metaverse ini, juga terjadi suatu bisnis penjualan tanah virtual dengan menggunakan mata uang digital. Selain dampak positif yang ditimbulkan, ada dampak negatif dengan adanya metaverse ini. Yang pertama, ketergantungan yang membahayakan. Pada saat ini, sebelum ada dunia metaverse, banyak orang telah menggunakan aplikasi apapun secara berlebihan. Sehingga dunia metaverse yang lebih menakjubkan ini ditakutkan semakin menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dunia maya. Kedua, depresi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dunia metaverse adalah kebebasan berekspresi bagi penggunanya untuk menjadi siapa saja
Namun sayangnya, pengguna lupa jika dunia metaverse tidak dapat diimplementasikan di dunia nyata. Semisal pada penyandang disabilitas, dapat menjadi orang normal di dunia metaverse, tetapi secara realita dirinya tidak sama dengan apa yang digambarkannya. Sehingga muncullah permasalahan depresi, karena menganggap jika dunia metaverse lebih menarik daripada dunia nyata. Ketiga, keamanan data pribadi. Bergabung dalam dunia metaverse memerlukan data pengguna untuk dapat mendaftar di dalam Meta. Meta atau Facebook tidak terlalu baik dalam mengatur data penggunanya di seluruh dunia. Sehingga memberikan seluruh data diri untuk masuk dalam dunia metaverse, setidaknya saat ini bukanlah ide yang baik. Ditambah dengan kemunculan hacker handal, menimbulkan celah akan pencurian data dan aset penting lain di metaverse. Demikianlah dampak positif dan negatif dengan adanya metaverse. Gimana Sobat RBI? Apakah Anda pro atau kontra dengan adanya metaverse ini? Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.